Assalamualaikum. Hai korang, bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Untuk video kali ini, Kak Syah nak tunjukkan cara masak pulut mangga menggunakan periuk nasi elektrik. Mudah je kan? Selamat menonton. Baiklah, di sini Kak Syah akan menggunakan 2 cawan beras pulut. Beras pulut ni tak perlu direndam kerana kita akan masak menggunakan rice cooker. Cuci saja bersih-bersih. Setelah beras pulut telah pun bersih, Kak Syah masukkan sehelai daun pandan yang telah disimpul. Kemudian tambahkan pula dengan air paras-paras pulut sahaja. Kemudian bolehlah dimasak di dalam periuk nasi elektrik seperti biasa. Baiklah korang, sementara menunggu pulut masak, Kak Syah akan tunjukkan cara menyediakan kuah santan. Kak Syah menggunakan 200 ml santan kelapa. Ditambahkan pula dengan 200 ml air biasa, 1 sudu kecil garam, 4 sudu besar gula pasir. Untuk gula boleh adjust sesuai selera korang. Dan juga sehelai daun pandan yang telah disimpul. Kacaukan sehingga gula larut. Apabila gula telah pun larut, asingkan 1 sendok untuk dimasukkan ke dalam beras pulut. Seterusnya, Kak Syah tambahkan dengan 2 sudu besar tepung beras. Boleh juga ditukar kepada tepung jagung. Kak Syah larutkan tepung beras ini bersama dengan kuah santan sedikit demi sedikit. Apabila telah pun larut, barulah Kak Syah campurkan kesemuanya. Tepung ini bertujuan untuk memekatkan lagi kuah santan. Apabila telah mendidih, bolehlah dipadamkan api. Untuk kuah santan telah pun siap. Kembali kepada beras pulut tadi, ini adalah hasilnya pulut yang telah siap dimasak. Siramkan dengan santan yang telah kita asingkan tadi. Gaulkannya serata, kemudian bolehlah dimasak sekali lagi. Mudah je kan korang menggunakan periuk nasi elektrik? Baiklah, seterusnya untuk hidangan, Kak Syah potongkan mangga. Kak Syah gunakan mangga harum manis Thailand. Potonglah sesuka hati korang. Buah mangga ini Kak Syah sejukkan dahulu di dalam peti ais. Kak Syah susunkan cantik-cantik buah mangga ni di dalam pinggan. Kemudian bolehlah diletakkan bersama pulut yang telah siap dimasak. Untuk pulut ni Kak Syah gunakan acuan yang comel ni ya, supaya ianya kelihatan lebih menarik. Alhamdulillah, inilah hasilnya pulut mangga cara Kak Syah. Mudah sangat untuk dihidangkan. Dan pulut mangga ni sangat sedap dinikmati di musim panas sekarang ni. Gabungan pulut, kuah santan yang lemak manis bersama dengan mangga yang telah disejukkan memang menyegarkan. Baiklah korang, jumpa lagi di video seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.